Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, dalam video kali ini kita coba membahas tentang Epic Quest ya. Jadi sebelumnya kita zaman harian dulu. Oke, Halloween Factor kita simpan dulu aja. Kemarin kita sudah habis ruby ya, 5400 ruby untuk Halloween Factor summon ya. Nah, untuk videonya bisa cek di atas ini ya linknya. Oke, lalu kita mau summon harian. Oke, 3, kita lihat dapat apa kita hari ini. Oke, ini kita 4. Oke, Half Jones lumayan ya, dapat soul. Soulnya nanti bisa kita pakai di exchange shop, lalu kita bisa membeli soul untuk hero-hero yang kita butuhkan yang nanti akan saya bahas juga. Wah, lumayan, cardnya dapat bintang 5 ya hari ini ya, dari free, dari gratisan. Oke, lanjut ya, kembali ke topik utama ya, kita mau bahas tentang Epic Quest. Oke, episode 0 chapter 1. Di sini ada beberapa chapter ya. Nah, di sini intinya kita menyelesaikan misi sampai terakhir, dan intinya di sini kita mencari buff ya. Ada attack, defense, HP, ada strategi buff juga. Nah, di sini masing-masing ini chapter ini ada buff khusus ya. Jadi nanti kita mengumpulkan seperti ini, seperti shard ini, kumpulkan sampai 800, nanti level strategi buffnya ini akan naik satu ya. Di sini dijelaskan jika masih level 0 nggak ada kita apa-apa ya, damage by 0% ya. Nanti di level 1 damage-nya naik 1,5%. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari setiap stage yang kita selesaikan ini akan mendapatkan hadiah ya. Nah, dan yang perlu kita perhatikan juga di sini di episode mission, di sini ada istilahnya ada misi ya, ada misi. Di sini ada contohnya nih, misi 2 strip 5 clear 1 strip 5 within 60 second. Berarti kita harus menyelesaikan stage 1 strip 5 ini dalam waktu 60 detik. Nanti ada hadiahnya ini ya, langsung aja kita coba ya. Oke, oh ya, di sini kita balik lagi ya, ada hero yang bisa mendapatkan reward di sini. Nah, kebetulan saya hanya punya di antara 5 hero ini, saya hanya punya Athena ya, Athena 96. Dia mendapatkan item ya, itemnya nanti ada tambahan sebesar 14%. Oke. Nah, di sini kalau kita punya beberapa hero, apalagi bisa 3 full, bonusnya bisa lumayan ya. Kan kita punya Blue Mary dapatnya 30%, punya Terry Bogard 30%, punya Mai 97 30% juga. Kalau kita punya ketiga hero ini, item yang kita dapatkan akan dapat tambahan, berarti total sebesar 90%. Gitu ya kira-kiranya ya. Oke, langsung aja kita coba selesaikan ini dalam 60 detik, mudah-mudahan bisa ya. Saya coba auto aja. Oke, loadingnya lumayan lama nih. Oke, sudah. Nice. Oke, kita auto. Oke, kita lihat aja. Ya, Orochi ini kalau kita
pakai strikernya Orochi juga. Orochi berapa ini ya, 94 ya kalau nggak salah. Itu tiap kilo enemy dia dapat recover ya, nanti bisa dilihat dia ada tulisan hijau ya, seperti heal seperti itu ya, maka darahnya berkurang. Tapi itu gunanya striker striker ini ya. Tapi kalau di boss fight sih nggak berguna ya, karena nggak ada trupnya ya, istilahnya nggak ada anak buahnya, jadi nggak terlalu berguna itu. Kalau boss fight bisa pakai striker yang lain ya, seperti Yashiro, Monokase, Taun, Yata. Saya lupa, pokoknya yang elemen biru itu lumayan statnya, nambah critical damage, nambah attack juga. Wah, tembus ya, tapi harus berapa 60 detik ya kalau nggak salah ya biasanya ya isinya ya, bisa nggak 60 detik ini tadi berapa detik ya. Oke, seperti biasa masalah koneksi, mudah-mudahan masih bisa nyambung. Oh, enggak. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini itemnya. Nah, ini dapat bonus ini dari dapat bonus ini dari Athena kita ya. Athena 96 ya. Bonusnya 3. Nah, harusnya kan dia 16 tambah bonus 3 seperti itu. Oke, jadi dari fighter kita dapat tambahan bonusnya seperti itu ya. Oke, apa lagi ya yang perlu dibahas di sini? Oh ya, tadi episode missionnya ya. Nah, tadi berarti kita dapat tuh 60 detik, di bawah 60 detik kita dapat ini, kita bisa ambil. Ya, jangan lupa dailynya juga ya. Ini kita tinggal 1 strip 9, primary 2 kali ya, saya baru 1 kali. Di sini juga stage 1 sampai 10 red boss 2 kali ya, baru bisa dapat ini ya. Oke. Nah, ini yang quest basicnya hadiahnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk strategi buffnya seperti tadi, kumpulin aja subnya ya, dikumpulkan aja. Nanti bisa berguna untuk melawan bos ya. Mungkin kalau di chapter ini masih agak lumayan mudah ya. Nah, tapi di chapter-chapter berikutnya udah lumayan berat nih. Jadi stat buffnya ini sangat penting sekali. Jadi saya sarankan sih tiap hari mainkan ya, mainkan ini, terutama di episode mission ini. Nah, seperti ini dailynya kan kita bisa dapat 100 100 100 nih, lumayan buffnya ya. Plus stage yang kita selesaikan juga akan mendapatkan bonus ini juga. Oh ya, tadi saya kebingungan nih untuk menghadapi event yang di sini ya, karena event ini nih, apa namanya, Yashiro ya, event Yashiro. Karena dia elemennya hijau, kebetulan fighter elemen merah saya nggak terlalu bagus ya, hanya ada Aiden itu aja, belum ini ya, belum saya maksimalkan, karena saya pikir juga nggak terlalu enak dipakai. Saya juga bingung nih, skill juga saya nggak punya. Nah, kemungkinan sepertinya saya akan gunakan infinite factor reset summon saya untuk mencari Mai Shiranui ya, tahun 95 yang elemen merah ya. Oke, langsung aja kita mulai summonnya ya. Oke, semoga cepat dapat mainnya ya. Oke. K.
Kita retry bukan yang kita mau ya, scene cancel. Pasti bukan main. Biar hijau juga. Kita retry lagi ya, artinya kali ini kita mengincar Mai Shirami ya, yang merah ya. Tujuan kita hanya satu, Mai Shirami. Oke. Cowok terus yang keluar ya. Yuri 96. Try lagi. Mana Mai Shirami-nya ya? Gimana ya, kita skip aja. Yang dibongkar bajunya. Susah ya ternyata ya. Mencari Mei 95 ya. Susah sekali. Oke. Saya siut kusan lagi. Berkelan kusan lagi ya. Karena itu yang kita mau. Oke. Kakatte koi. Sama juga ya, carinya ya. Takuma, Sakasaki. Oke. King 94, ini padahal bagus juga nih King 94. Tapi yang saya inginkan hanya Mei Shirami ya. Yang
Battler. Setelah berapa kali reroll, akhirnya dapat juga ya. Kok reroll namanya? Retry. Berapa kali retry, akhirnya ini hero yang kita dapat ya. Oke. Akhirnya punya juga hero elemen merah yang lumayan bagus ya. Saya banyak lihat ID-ID YouTuber ya, para YouTuber. Saya lihat sepertinya pakai main itu enak banget ya. Oke. Karena kebetulan kita nggak punya elemen merah ya, jadi kita gunakan aja ini Maisirami 95. Oke, selesai sudah Infinite Factor Summon kita ya, habis. Oke, sekarang kita mau coba summon dekat lagi. Kita masih ada ini ter 3, langsung aja summon 3-3 nya. Gak ada yang merah? Ada yang merah? Oh, tidak ada. Oke. Saya juga masih menyisakan ini ya, factor selector. Saya juga masih belum tentukan apa yang mau saya ambil. Oke, kita ada battle card ticket. Coba langsung summon 10. Apakah ada yang bintang 5 ini? Kita lihat. Oh, ada 2. Lumayan. Wow, Sermi belum punya hero nya. Oh, bisa dipakai untuk Sermi yang ini gak ya, yang Halloween gak ya? Coba ya, nanti kita coba ya. Wow, Yuri. Oke, bisa dipakai di Yuri yang hijau. Kemarin saya sewaktu summon untuk Halloween, ternyata saya dapat Yuri ya, dan ternyata itu elemen hijau. Untuk sementara bisa kita gunakan sampai nanti kita mudah-mudahan kita bisa dapatkan gimmicks ya, tapi belum tahu kapan. Ruby juga sekarat, tinggal dikit, belum sempat farming lagi. Oke, kita coba ya tadi ya, battle cardnya Yuri ya. Ini elemen hijau andalan saya cuma ini. Kita coba ikut. Oh, nggak bisa ya, berarti. Oh, nggak bisa ya, itu buat apa ya? Saya juga bingung ya. Kalau yang serbinya tadi bisa nggak ya? Nah, serbinya bisa. Oke, ini. Oke, battle card. Nanti battle card kita akan buatkan khusus ya, pembahasan tentang battle card ya. Jika ada waktu nanti saya akan ulas battle card ya, tutorial tentang battle card ya. Oke, tapi coba saya lihat di kodeksnya deh, saya baca dulu kartunya. Mari juga udah ada. Oh, tadi bukan battle card. Bukan battle card, bukan special card. Ternyata ini setup. Agak salah saya, salah lihat. Ternyata kuning. Tadi kasih warna sama ini nih, special cardnya Sermi. Jadi saya pikir juga dapat special card juga. Oke, kenapa? Ternyata set card. Oke, kiranya sekian dulu ya
bahasan kali ini. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.